Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 26 Maret 2020 ada berita duka bahwa teman kita Edo telah meninggal dunia dari jam 3 lewat 50. Saya sebenarnya dengar kabarnya pertama dari Jess. Kenapa juga Jess nggak pernah ngepost juga? Karena kita nggak mau lah, emang awalnya dari awal sebenarnya Jess datengin dia ke sini juga ada niat baik ya, dari mulai ke sana datengin sini, dan ketika masuk pertama rumah sakit itu Jess memutuskan untuk tidak ngepost karena tidak mau terlihat mengambil sesuatu keuntungan dari pengobatan seseorang. Dan perlu tahu juga kalau memang mungkin pelajaran juga banyak ya, karena saya di samping Jess terus, samping Iko terus, dan juga Bapak, di saat Jess mengetuk palu untuk menolong, dan juga saya ya, saya cerita apa adanya ya, pas saya masuk ICU itu kita semua juga kaget, dan Jess juga hebatnya dari Jess itu dia adalah beberapa istilahnya pengeluaran yang dikeluarin sama Jess yang mungkin bisa dibilang tidak sedikit juga, dan ketika saya mau bantu juga dia bilang tidak perlu karena emang tahun-tahun dia juga. Jadi mohon jangan ada salah pengertian, saya buat seperti ini dan juga Jess dan juga Bapak dan juga Ipul, kita gak mau lah kita mengambil keuntungan dari sakitnya seseorang. Memang kita niatnya itu memang baik, positif thinkingnya ketika kita bawa ke sini kita selalu berpikiran akan sembuh ya, sembuh. Makanya kita tuh ada dailynya untuk apa pengobatannya, supaya memang mungkin ada pembelajaran buat semuanya kedepannya. Kalau memang kalau ada keinginan pasti sembuh, cuma ternyata Allah berkehendak lain. Kaget sih, baru dapet kabarnya hari ini, dan mungkin dari Jess juga mungkin pertama kali itu gimana bisa tahu pas meninggal. Tadi ceritanya itu habis ada kerjaan biasa gitu kan, kerjaan biasa tiba-tiba megang handphone ada telepon dari Saiful. Nah pas telepon tanya dong apa kabar gitu, kayak biasa. Jadi udah kayak ngomongnya udah kayak bergetar gitu, apa nih? Jadi dia kasih apa? Sebenarnya udah ada 356 kayaknya tadi ya. 356, pokoknya iya. Jadi udah ngechat, cuman belum sempat kebaca. Nah, tiba telepon diangkat. Dengan kayak gitu juga kaget banget sih. Dan abis itu dia langsung telepon saya. Bukan telepon sih, WhatsApp dulu. WhatsApp dulu. Saya juga udah feeling gak enak ketika di WhatsApp dan ada kabar dari itu, saya udah feeling gak enak. Makanya setelah itu baru kasih tahu kalau emang akhirnya ibu sudah meninggal. Biasa sih, nggak ada yang mengganjel kayak pengen buat ini buat itu, makan nasi juga pengen kan, kita bilangin yang kan nasi harga segini yang 100 kali lipat pun kita kasih asalkan dibolehin buat kesehatan gitu kan. Udah biasa kan buat ibu aja sih. Kalau di UGD satu hari ya. Kalau di ICU total keseluruhan 51 hari, di ruang perawatan 1 minggu. Terakhir udah di ruang perawatan ya? Padahal sempat membaik dan juga pindah ke ruang perawatan.
dia nanya ke saya, ada jazz naik dokter, apa yang harus dilakuin, bisa gak dikirim jenazah ke Kalimantan? Untungnya bisa, alhamdulillah, kalau besok akan berangkat dari video. Sebenarnya dengan video ini sih, saya meminta doanya juga ya, doa kuat, almarhum Edo, doain, amal ibadah terima, doanya dia pusing semuanya. Kalau dia punya salah sama yang, saya gak tahu dia punya teman siapa aja, mau di kampungnya, mau di Jakarta, kalaupun ada rasa Edo pernah ngelakuin salah, tolong maafin. Karena adanya video ini juga sebenarnya dia berdoa sebanyak-banyaknya, bukan untuk apapun. Kita doa agar Edo sudah. Tadi juga ada ngobrol berempat juga, kita ambil positifnya bro ya, karena nanti tanpa Edo mungkin saya tidak akan kenal sama Bapak. Itu juga, dan Jess juga, mas saya juga udah bilang tadi di luar, kalau anut kita keluar apapun keperluannya sekarang, kalau udah keluarga itu sudah tahu jawabannya juga, kesehatan, sekolah, rumah, apapun itu anut kita keluarga. Karena kalau Jess sama saya sudah bilang keluarga itu keluarga, saya anggap Bapak itu sudah keluarga saya sendiri. Dan dengan adanya Edo kita saling silaturahmi, dan benar kata Jess, kalau emang Edo di sini ketemu sama semua ya yang dikagumin semuanya, dia ketemu akhirnya dari mulai Rizin, kata anaknya dari Kalbikan semuanya. Akhir kata kalau saya minta doanya sebanyak-banyaknya buat Edo. Doain Edo, minta doanya dulu.